Ini juga dalil bahwasanya seorang kalau tidur ternyata tidurnya tidak begitu pulas ya maka wudunya belum batal. Makanya disebutkan wudhu tidur itu bukan pembatal wudhu, tapi mazinnatun lil hadas. Tidur itu adalah tempat yang sangat mungkin terjadi hadas kalau seorang sedang tidur. Karena orang kalau sudah tidur dia buang angin makanya dia tidak tidak sadar. Mendengkurnya seseorang tidak menunjukkan tidurnya pulas mendengkurnya seorang tidak menunjukkan tidurnya pulas. Para ulama mengatakan bagaimana ciri seorang tidurnya pulas? Kalau dia tidur kemudian dia pegang pena, penanya jatuh dia tidak sadar itu berarti dia pulas. Atau dia sudah mimpi kemana-mana, ya sudah mimpi pulang kampung, sudah sampai ya dibangunkan nggak bangun itu berarti sudah pulas. Berarti itu batal. Tapi kalau tidurnya belum pulas, baru diginikan langsung dia bangun atau dengar suara sedikit dia terbangun dia bisa bedakan lah istilah orang tidur tidur ayam itu berarti belum apa belum pulas. Seperti seorang tidur di mobil, dia menyadar kepalanya, terkadang dia ada orokannya, ada ngoroknya, tapi dia tahu dia tidak tidur pulas. Maka tidur seperti itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tidurnya tidak pulas. Kalau dia buang angin, dia pasti sadar. Dia pasti apa? Sadar ya. Karena saya pernah pengalaman ya. Suatu hari saya naik mobil sama seorang Ikhwan, dia nyetir. Ya waktu itu kita jalan dari dari Jakarta sampai ke Gersik ya. Di tengah perjalanan saya dengar suara ngorok. Saya lihat siapa yang ngorok, enggak ada yang ngorok. Tahu-tahu supir saya sedang ngorok. <laughs> Masya Allah, ini wali nih. Sambil ngorok masih jalan. <laughs> saya bilang, enggak, oh, enggak, enggak, Ustaz, enggak, Ustaz. Tapi dia ngorok. <laughs> saya dengar sendiri. Memang ternyata ngorok itu bukan berarti dia harus tidur apa? Pulas. Seorang tahu diri. Kalau dia benar-benar tidur pulas, mimpi, benar-benar tidak sadar, sebaiknya dia wudhu kembali. Tapi kalau tidurnya hanya ringan, Ngorak-ngorak sedikit, tengah-tengah ngorak berhenti, tengah ngorak berhenti, tidur tidur ayam, berarti wudunya belum belum batal. Dalilnya di antaranya hadis ini dan juga riwayatkan di sahabat juga mereka sempat tidur terdengar suara ngorak mereka, komat mereka langsung salat. Apalagi tidur seorang dalam kondisi duduk, tidak dalam kondisi berbaring, maka uh, selama tidak tidak pulas, maka tidak membatalkan wudu wallahu alam bisawab.